bangun. Hari ini saya bersama-sama teman-teman Badan Litbang Kabupaten Badung melakukan kunjungan ke Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Di sini saya melihat kandang percontohan peternakan ayam yang kesemuanya menggunakan teknologi. Jadi kapasitas kandang ini adalah 20.000. Dan ayam ini dipelihara dalam jangka waktu 4 minggu. Bekerja sama antara Fakultas Peternakan dengan PT Carun Pokpan. Untuk diketahui, kalau berdasarkan kontrak, jadi harganya sudah dipastikan, satu kali panen dari 20.000 ekor ayam ini untungnya mencapai 50-70 juta bersih. Nah, tentu investasinya juga lumayan. Minimal investasinya itu adalah 1,5 miliar. Jadi lumayan besar. Tetapi kalau model peternakan ini, ini jadi kerjaannya makan, tidur, tidur. Makan, tidur gitu ya. Kalau tidur dibangunin untuk makan. Dibangunin untuk makan. Nah, ini tempat makanan. Jadi tempat makanan masuk di sini semua. Kemudian dengan menggunakan teknologi dipompakan ke tempat-tempat makanan yang tergantung ini berjejer. Nah, begitu pula tempat air. Kita lihat. Nah, ini tempat airnya ini. Jadi dengan menggunakan sistem air. Ini tempat air semua yang kecil-kecil ini. Ini kita tinggal di Mudah-mudahan Kabupaten Badung, masyarakatnya dan pemerintah daerahnya bisa mengembangkan seperti ini.